Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Romance Electric. Kali ini saya mau mereview sedikit tentang lampu emergensi ya, dari yang murah sampai yang mahal. Oke, langsung saja. Yang pertama ada lampu emergensi langgeng. Lampu ini selain harganya murah, juga bentuknya sangat modern. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Memiliki daya 10 watt. Lampu ini juga tahan sampai 5 jam loh. Lampu ini juga memiliki arus AC dan DC. Untuk baterainya ada 1200 mAh. Fittingnya menggunakan fitting N27. Untuk tampilan lampunya ada cool daylight. Oh ya, lampu ini juga dilengkapi dengan fitting gantung DC nya. Jadi kalau tidak ada arus listrik bisa dipasang lalu dicantolin doang. Yang kedua ada lampu emergency wing lock. Lampu ini memiliki desain yang elegan dan ada lubangnya biar tidak ada udara panas di dalamnya, jadi lampunya itu tambah awet lagi. Untuk spesifikasinya memiliki kapasitas baterai 1200 mAh dan tipe baterai lithium. Lampu ini juga mempunyai fungsi arus AC dan DC. Untuk voltasenya 1-240 volt voltase. Untuk wattnya ada 20 watt. Lampu ini juga menggunakan fitting E27. Oh ya, lampu ini juga menggunakan baterai low, baterai lithium atau baterai tabung. Ada dua baterai, jadi 1200 kali 2 ya, jadi dua baterai. Jadi sangat awet. Oh ya, cara masangnya juga sangat mudah. Tinggal pasang seperti kayak lampu biasanya karena ini menggunakan fitting E27. Untuk yang ingin pasang tanpa arus listrik juga sangat gampang ya. Tinggal pasang fitting gantung DC-nya lalu dicantolin saja. Yang terakhir ada lampu emergency Hanok. Kalian pasti sudah tahu ya, sering dengar merek ini. Lampu ini juga paling mahal loh dari kedua lampu yang tadi. Untuk spesifikasinya seperti berikut. Lampu ini memiliki tipe Hanok Genius dengan kapasitas baterai 2500 mAh dengan tipe baterai lithium ya. Untuk arusnya juga memiliki dua fungsi, ada AC dan DC. Untuk durasi fungsi DC nya ada 2,5 jam. Untuk voltasenya ada 100-240 voltase. Untuk wattnya 12 watt. Fittingnya seperti biasa, fitting E27. Untuk masangnya juga sangat gampang sekali ya, tinggal pasang saja ke fitting. Oke, itu sedikit review dari saya ya. Untuk yang minat, lampunya bisa klik link di deskripsi. Terima kasih dan lupa subscribe.